Sahabatku sekalian, para pecinta tasan haji, ini adalah pedang suduk maru. Namun suduk maru yang di sini unik sekali, teman-teman, karena panjangnya ini hanya sekitar 27 cm. Berbeda dengan pedang suduk maru lainnya yang lebih panjang dominan. Nah, uniknya lagi terdapat pamor yang berjajar-jajar berjumlah 5, ya, yang lurus secara vertikal ke atas. Dan ini dinamakan dengan pamor gajah gelar. Salah satu pamor keris yang cukup populer dan banyak dicari oleh para penggemar tasan haji. Yang dipercaya dengan esoterinya yang dinamakan dengan pamor gajah gelar ini, teman-teman. Bentuk gambaran pamor ini 5 buah garis lurus yang berjajar sepanjang bilah keris atau tombak biasanya. Dan ini terdapat pada pedang suduk maru. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ada juga yang sebagian para pecinta tasan haji itu menyebutnya dengan pamor adat 3 Mengkon. Dari segi teknik pembuatannya, pamor gajah gelar ini tergolong pamor miring. Pamor ini termasuk pamor pemilih, dan tidak semua orang bisa memiliki dan cocok memilikinya. Tuah daripada pamor gajah gelar dipercaya dapat membawa pemiliknya semakin berwibawa dan semakin bertambah kekuasaannya. Dan pedang suduk maru pamor gajah gelar ini tangguhnya adalah Mataram Sultan Agung.